Selamat datang di channel Mat Kini bersama saya, Noi dan Pak RT. Nah, itu dia maksud tiket. Sekarang giliran. Giliran muter. Muter. Ini kasih dong. Ini boneka mampang langka nih, kasih nih. Joget dulu dong. Ini ada lumpia basah B13 ya. Cita rasa wasen keluarga, kita masuk ya. Satu mas, yang komplite. Siap. Lu udah tahu belum lumpia basah? Aku belum. Oh, belum tahu. Oh, dia taunya yang kering aja. Ya kering ya, yang Semarang. Wah, ada stikernya. Oh, stikernya. Udah masuk grab sama. Oh, mantap. Udah sih. Jadi guys, lumpia basah itu adalah makanan dari daerah Bogor, Mas ya. Bogor, Bandung, Sukabumi, dominan khas Jawa Barat. Khas Jawa Barat. Ya. Ah, siapa namanya? Namanya Ridwan. Oh, Ridwan. Asli. Asli Sukabumi tapi. Oh, Sukabumi. Sukabumi mana? Cibadak. Sukabang. Sukabuminya kota. Oh, Sukabumi kota. Ya, Baros. Oh, dekat gedung DPRD dekat. Dekat ke situ. Oh, Bang Jalan Solo. Ya, banyak. Namanya apa? Juanda Dago. Ah, iya namanya Dago, kayak di Bandung. Bandung Sata ada Sukabumi. Oh. Siap nyawas kena tangan. Ya. Siap. Udah, ayo silakan dibuat. Jadi kalau yang 15.000 kita komplit nih ya. Ini air gulanya. Gula air gula aren. Ya. Oh, ini gula aren. Gula aren. Hmm. Dikasih apa? Nanti jadi dikasih gula tumpia. Ya, dikasih mejena. Iya, jadi makanan nih segar ini makanan terdiri dari toge dan bengkoang. Ya, bengkoang. Ada bengkoang. Iya. Itu bengkoang sebagai apa? Bengkoang sebagai penambah cita rasa dari togenya. Jadi dia panjang, ini juga dibikin panjang. Nah, nanti ada toppingnya juga. Oh. Toppingnya ada macam-macam. Nah, ini kulitnya. Oh, kulitnya itu ya. Lumpianya ini. Oh, bukan kulit lumpia yang biasa bukannya? Bukan, ini yang bagus punya. Juga bisa langsung dimakan ya. Oh, merek kulit lumpia HD. Mantap. Bayar lu bayar, bayar 30. Kasih angpau 2, masker 2. Masih ada kan. Itu sama temennya dikasih ntar. Jadi pertama apa nih, Mas? Ini kita goreng dulu untuk toppingannya. Oh, toppingan dulu kan, Mas. Toppingan. Siap. Toppingnya kita matangkan. Ini apa tuh? Sosis. Nah. Jangan dibanyakin, satu aja kan? Satu aja, satu porsi aja. Iya. Kok satu banyak begitu? Iya. Emang banyak begitu? Porsinya banyak. Nanti dari togenya enggak dominan semua makan toge gitu, Kak. Oh, jadi malah isi, ya, makan isi. Iya. Ayam. Ini. Ada ini dan dari sosis bakso sama baksonya ya. Iya. Sosis dan bakso. Bakso. Itu udah aja. Temenan. Ini masih bayar 30. Ada angkonya. Mau itu ampe, maafnya apa? Maskernya dulu. Langsung terima lu liatin. Hah? Liatin. Liatin aja langsung. Ya. Dikasih apa tuh? Bumbunya? Dikasih ada bumbunya, ada bawang putih dia. Bawang putih. Ya. Ini usaha sendiri, Mang? Usaha sendiri alhamdulillah. Mang apa, Kang? Akang. Oh, Akang. Udah berapa lama di sini? Di sini baru jalan 3 bulan sih, dominan Jakarta. Sebelumnya kita kerja di orang, terus kena dampak corona juga, jadi kayak gitu. Ya, bisa langsung bisa. Banting penggorengan. Iya. Banting sir, banting penggorengan ya. Penggorengan siapa nih, banting? Penggorengan milik sendiri ya. Main gas juga ya. Main gas. Kok kenapa Mas enggak madep gini ya? Iya. Susahnya itu ngambilnya sebelah sini juga. Kalau di sini nggak bisa, di kanan susah ya? Susah. Hati-hati, Mas. Ini kondisinya rawan loh, Mas. Mas, mukanya ke sini. Hati-hati. Ini Mas geser. Ini madep gini loh. Enggak, Mas. Ini yang di sini. Kan di sini gitu. Ya, harusnya ke depan. Iya. Cuma tanggung ini nih. Oh, ini usul saya aja. Itu terlampau rawan, Mas. Ya, baik, Kak. Kita di hati-hati, perbaiki ya. Lagi. Oh, ya. Hati-hati, dah. Terserah ya. Ya. Yang penting saya itu hati-hati. Jadi Sukabumi Sunda berarti? Iya, orang Sunda nih, Sukabumi, disingkat Sunda. Persib. Bandung, Maung Bandung. Bandung. Ini yang ada pembunuhan itu Sukabumi kan ya? Yang dulu dibakar itu. Yang di dekat sini apa yang ada itu dari orangnya? Yang mana? Yang istrinya yang bakar suaminya itu. Wah, itu mah kabupaten. Ya kan di kabupaten Sukabumi kan? Daerah apa itu namanya? Daerah pelabuhan di sana kayaknya. Pelabuhan Ratu? Pelabuhan, iya. Sudah ke Mayrot atau kena Noi? Oh, belum pernah, Pak. Tahu nggak Mayrot? Nggak tahu. Adanya Mairit. Mairit perhitungan. Ah, sama-sama. Oh, lumpia basah pakai bawang. Bawangnya apa? Bumbu apa nih? Bumbuangnya pakai bumbu kecap. Oh, kecap sama? Bumbu kecap sama bawang putih biasa, tumis lagi. Bumbu kecap, bawang putih biasa. Ya. Ini udah jadi nih ya? Jadi ada bumbunya cuma apa tadi? Bawang putih. Pedes-pedesnya bagaimana? Pedesnya nanti ada sel di. Pedes apa enggak? Enggak. Oh, sedang aja, sedang ya. Sedang aja. Sedang bol, sedang bol. Sedang saja. Ini buka jam berapa nih, Kak? Buka jam 4 sore. Sampai? Dasar sampai jam 11. Oh, 11 malam.
Iya, mantap. Pas azan ya, kita makan dulu sebentar. Ini soalnya anak kita udah lama belum makan ya, Mi. Siapa nama anaknya? Sugeng. 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 Udah berapa hari enggak makannya? Udah 2 hari. 2 hari. Kita coba kasih lumpia yang B apa mereknya? Lumpia apa mereknya lu baca? Lumpia B13. 313. Kenapa 313? 313 ya sejarahnya dari apa? Tentara pasukan perang gitu. Jadi emang bagus buat berjuang gitu. Oh, jadi perjuangannya gitu. Perjuangannya itu. Oh, semangatnya, semangatnya. Pantang menyerah. Hidup atau mati. Kalau ini untung atau rugi? Insyaallah untung. Insyaallah untung. Ini buat penyajiannya juga pakai ini modelnya ya? Iya, modelnya udah pakai. Terus mantap juga. Iya, ada ininya juga, ada apa? Iya, ada ini. Model juga idenya ya. Biasa lumpia kan tempatnya paling ya paling daun, plastik. Ini dia pakai ini boleh juga, styrofoam. Kasih apa tuh? Si bawang. Oh, mecin ya. Mau berasa. Rasa sama masako. Resep dapurnya ini. Knor. Knor. Iya, knor. Ada Nur. Iya, ini Nur, itu knor. Ini juga ini kita masak dong. Ini Nur Eropa. Amin. Pas maghrib nih. Kita cobain tuh. Nah ini buat apa? Itu ntar buat di lemnya. Jadi isinya dua ya? Iya. Kita lihat dulu. Oh dikasih ini dulu? Dikasih ini dulu. Oh. Oh saya deketin aja. Bapak saya ngajarin. Dia udah tahu. Masuk ke sana? Enggak, karena dia udah matang. Jadi jangan sampai terlalu. Jangan kebanyakan ntar rugi. Udah. Jangan ditambahin udah. Oh, banyak segini biasa. Iya, emang segini. Porsinya 15. Harga spesial itu 15.000. Iya. Udah dapat ayam, dapat sosis. Pada untungnya sih. Dua orang makan. Dua orangnya sama ini enggak bisa cukup. Nanti bisa nambah ada di GoFood sama. Ada di GoFood ya. Jadi GoFood-nya apa namanya? Lumpia basah 313. Jadi manis. Penyajiannya pakai udah enggak usah ditutup dingin aja. Oh gitu ya. Ya oh jadi Mas enggak pakai diitep di enggak pakai ditekuk sampai tutup enggak ya? Ditutup enggak. Oh. Soalnya kan ini pakainya tempat pakai wadah yang kayak gitu. Terus ini makannya pakai apa sumpit? Makannya pakai sumpit. Ini udah jadi ya. Udah satu aja. Satu aja. Makan satu orang buat anak kita nih. Si Sugeng. Ayo, Mak. Si Sugeng nih. Ayo Sugeng naik itu biar cepet makan, coba dong. Katanya Sugeng gak mau makan nih. Disuapin ya. Iya. Sugeng, katanya Geng. Sugeng. Dari 2 hari yang lalu bang belum makan. Coba gak mau. Coba. Ya, baca bismillah dulu. Ayo baca bismillah dulu Sugeng. Bismillahirrahmanirrahim. Biar Sugeng makan. Gak mau. Makan ini durasi Sugeng, ini durasi. Oh iya lupa. Ini durasi Sugeng. Panas. Gak kuat sih. Panas kuat gak? Enggak, pura-pura doang sih. Yang bener. Enggak, gak panas. Yang bener. Ini ayamnya. Enak Sugeng. Enak banget. Ini satu-satunya di Jakarta yang selain di